warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga sehat walafiat. Oh ya, puasanya gimana? Tetap semangat kan? Terus sholat lima waktunya dijaga terus ya. Sholat sunahnya juga, baca Qurannya juga full sampai nanti hari terakhir, hari ke-30 puasa. Bahkan nanti setelah puasa pun juga sama, sholat lima waktunya, sholat sunahnya, baca Qurannya, ditambah lagi nanti puasa sunahnya juga boleh ya teman-teman. Oke, jumpa lagi dengan Miss Ola. Namun kali ini kita tidak berjumpa secara langsung, tapi melalui video ini. Nah, di kegiatan Amaliah Ramadan ini, Miss Ola mau ngajak teman-teman belajar sebuah doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya, umat Islam. Doa apa itu? Doa ketika bercermin. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan kita doa bercermin ini. Ketika kita sedang bercermin, kita dianjurkan untuk membaca doa. Kenapa? Satu ya, supaya kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat apa itu? Nikmat berupa bentuk penciptaan yang sudah Allah berikan kepada kita dengan begitu indahnya, dengan begitu sempurnanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah ciptakan kita dalam sebaik-baiknya bentuk. Terus yang kedua, kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kita doa ini? Supaya kita juga minta kepada Allah tidak hanya rupa yang cakep, tapi juga perilakunya yang cakep, perilakunya yang baik. Oke, sebelum Miss Ola membacakan doa ketika bercermin, teman-teman boleh siapkan buku tulis, juga pensil. Nanti ketika Miss Ola bacakan, teman-teman catat doanya supaya tidak lupa. Oke, boleh disiapkan alat tulisnya ya. Kita belajar hari ini, kita belajar doa ketika bercermin. Miss Ola bacakan, dengarkan dan simak baik-baik doa ini. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta khulqi fahasin khuluqi. Catat, Miss Ola ulangi kembali. Allahumma kama hasanta khulqi fahasin khuluqi. Artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskan pula akhlakku. Amin. Nah, begitu teman-teman. Mudah kan doanya? Tidak susah. Nah, teman-teman, ketika teman-teman bercermin, dibaca doanya ya. Dibaca doanya, mudah-mudahan tidak hanya wajah kita yang cantik, yang ganteng, tapi perilaku kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Teman-teman jangan sedih karena belum bisa ke sekolah. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita bersyukur, nanti nikmat kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, sebelum Miss Ola mengakhiri video ini, tugas dari Miss Ola, teman-teman hafalkan doa ketika bercermin, lalu teman-teman rekam. Bisa via video atau voice note, lalu teman-teman kirim ke Wapri Miss Ola. Miss Ola tunggu ya. Mudah-mudahan
kita semua bisa melewati kondisi wabah ini dengan baik, dengan tetap bersabar dan tersenyum. Insya Allah kita akan segera berkumpul kembali di sekolah. Semangat ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.